Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri semua, akramakumullah wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu telah datang dari tempat-tempat yang jauh. Tentu dengan pengorbanan-pengorbanan yang besar, bersusah payah naik kapal, naik bis, pesawat terbang dan lain sebagainya yang biayanya tidak sedikit. Bahkan ada tadi wali murid dari Kalimantan, dia cerita untuk datang ke sini dengan anaknya satu rumahnya dijual. Masya Allah. Ini pengorbanan-pengorbanan ini tidak sia-sia. Pengorbanan-pengorbanan ini pasti akan dicatat oleh Allah SWT kalau kita ikhlas, dan akan menjadi asbab kebaikan untuk diri kita dan anak-anak kita. Semoga pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu ini seperti pengorbanan dari ibunya Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Ibunya Imam Bukhari ini seorang wanita yang kaya raya. Dihabiskan hartanya untuk mengantar putranya dari satu negara ke negeri yang lain, satu negara ke negara yang lain. Putar hampir seluruh dunia diantar itu anak. Sampai hartanya habis. Tapi ternyata semulaikan Allah Ta'ala, habisnya hartanya tadi itu tidak sebanding dengan anugerah-anugerah besar yang telah Allah berikan kepada putranya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Imam Bukhari ini ilmunya telah digunakan, telah dibaca, telah diamalkan oleh hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada ulama yang tidak membaca kitabnya Imam Bukhari. Namulaikan Allah SWT. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Bukhari ini, tentu orang tuanya juga mendapatkan hasilnya secara sempurna juga di dunia dan akhirat. Semoga kita seperti itu juga semulaikan. Sebagaimana yang dalam hadis yang sering kita baca, barang siapa yang membaca Quran wastadharahu dan dihafalkan, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia derajat di sisi Allah, sehingga dia akan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang telah wajib masuk neraka. Jadi satu orang didaftarkan untuk menghafalkan Quran itu berarti mendaftarkan 10 orang dari keluarganya. Berarti bayarnya harus 10, mestinya begitu. Karena yang didaftarkan itu sebetulnya 10, bukan hanya satu orang. Bagaimana semua lekan?
Ini guyonan saja yang mulai kan. Ya. Nanti sungguh-sungguhan nih. Wah, ini di Temboro sekarang daftarkan satu orang harus bayarnya 10. Wah, gawat ini nanti. Kalau bapak-bapak pahamnya begitu itu ya terserah ya. Tapi maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya supaya kita ini dalam usaha bagaimana anak kita jadi hafid Quran. Ini kita ini merasa gembira, bukan ini tidak ada hasilnya. Ini hasilnya nanti kekal di akhirat. Dalam waktu kesulitan di padang mahsyar, orang yang anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri, minta tolong kepada anaknya, kamu dulu kan presiden Indonesia, tolonglah saya. Oh, di sini presiden tidak ada, tidak laku lagi jabatan ini. Kamu dulu kan menteri dalam negeri, masa kamu nggak bisa nolong saya toh nak? Ternyata nggak bisa juga. Lah orang yang anaknya hafidz Quran, masya Allah bergembira. Ngerti begini saya, masya Allah. Dulu saya akan berkorban lebih besar lagi, tidak seperti ini. Semoga seperti itu. Insya Allah malaikat. Apalagi kalau setelah menjadi hafidz Quran ini terus meningkat lagi sampai jadi orang alim. Yuqalu lil 'abid udkhulil jannah wa yuqalu lil 'alim isfa' lin nas. Orang ahli ibadah dipersilahkan masuk surga, tapi orang alim dikatakan kepada orang alim tadi silahkan memberikan syafaat kepada manusia, tidak ada batas, bukan 10. Menurut derajatnya masing-masing. Ada yang memberi syafaat kepada orang 100, 1000 menurut derajat kealimannya, derajat keimanannya, derajat ketakwaannya, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang lebih banyak lagi. Waktu itulah semulaikan wa ta'ala kita baru tahu barokahnya, nilainya secara sempurna. Orang amal agama atau orang yang punya anak mengamalkan agama, memperjuangkan agama. Namulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, untuk supaya anak-anak kita ini berhasil sukses, bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang hafid Quran, anak-anak yang alim, itu ada usaha-usaha yang telah dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama-ulama yang dulu. Kalau kita ini ingin berhasil, ingin sukses, maka ikut orang-orang sukses itu. Allah telah bercerita dalam Al-Quran keluarga yang sukses, yang menurunkan orang-orang hebat, di antaranya adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Keluarga Ibrahim alaihissalam. Keluarga Ibrahim ini punya anak dua, jadi nabi semua, Ismail dan Ishak alaihissalam. Kemudian punya cucu, jadi nabi lagi, yaitu Yakub alaihissalam. Punya buyut, jadi nabi lagi, yaitu Yusuf alaihissalam. Seluruh nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran kebanyakannya itu dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan umat ini, semolekan umat ini dikasih nama oleh Allah SWT sebagai anak cucu Ibrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwastabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Jadi kita ini diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya Ibrahim. Ibrahim itu ayah kita. Millata abikum Ibrahim, agama ayah kamu yaitu Ibrahim.
Ini maknanya apa? Supaya kita ini meniru ini. Meniru suasana keluarga Ibrahim ini. Sehingga nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, buyut-buyut kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi pejuang-pejuang. Nah, mulaikan wa ta'ala, ciri khas keluarga Ibrahim itu apa? Di antaranya ciri khasnya semuanya korban untuk agama habis-habisan. Ayahnya korban untuk agama sampai dibakar oleh Namrud. Ibunya korban untuk agama, rela ditinggal di tengah-tengah padang pasir, kering keruntang, gak ada teman, yaitu Siti Hajar alaihissalatu wassalam. Sampai beliau kehausan, kelaparan, lari-lari dari Safa Marwah, Safa Marwah. Dan ini diabadikan sehingga seluruh orang yang haji, siapa saja, apa itu nabi, apa itu rasul, apa itu wali-wali, semua orang Islam kalau haji harus merenungi ini, pengorbanan Hajar, lari-lari dari Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Kalau kita haji itu semua orang baca ayat itu. Allah berfirman bahwa Safa dan Marwah ini syiar agama Allah. Syiar itu perkara yang agung, tanda kehebatan agama Allah. Padahal ini namanya Safa dan Marwah ini gunung batu kecil saja dibanding gunung Lawu, enggak ada apa-apanya. Gunung Lawu itu ada sarangannya, telaga sarangan yang airnya begitu jernih, pohon-pohonnya begitu rindang, hijau royo-royo, sehingga orang-orang banyak datang ke sana melihat keindahan Gunung Lawu. Tapi tidak disebut Gunung Lawu syiar agama Allah. Apalagi di India, Himalaya lebih besar lagi. Tidak ada Himalaya syiar agama Allah. Tapi Gunung Safa dan Marwah yang kecil ini, dan enggak ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali, dikatakan syiar agama Allah. Kenapa semulaikan? Karena disitulah tempat pengorbanan seorang wanita yang dicintai oleh Allah, yaitu Siti Hajar alaihissalatu wassalam. Kayak begitu, korban, ayahnya korban, ibunya korban, anaknya juga korban juga, anaknya korban juga, sehingga siap disembelih untuk agama Allah. Sekarang di pesantren kita ini ada ujian ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, dauratul hadis, ujian tahfidzul Quran. Tapi keluarga Ibrahim ini ada ujiannya yang lebih berat. Ini ujian ibtidaiyahnya, apakah kamu siap disembelih atau tidak anakku. Nah, ini ujian ibtidaiyahnya. Dan lulus, muridnya cuma satu tapi lulus. Ini Al-Fatah ini muridnya ini Masya Allah banyak ya. Kalau dalam ujian-ujian keilmuan, alhamdulillah banyak juga yang lulus. Tapi kalau diuji siap disembelih atau tidak, ini gak tahu apa ada yang lulus apa enggak gitu. Bagaimana santri-santri ini? Baru 3 tahun Pak Kiai, saya tidak betah Pak Kiai, rindu sama ibu saya. Bagaimana ini mau lulus seperti ini? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk supaya keluarga kita ini diberkati oleh Allah sebagaimana keluarga Ibrahim,
itu ciri khasnya itu semua kurban untuk agama. Ayahnya kurban, ibunya kurban, anaknya juga kurban. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, Ismail alaihi salatu wassalam yang akan dicalonkan oleh Allah untuk jadi kakeknya Sayyidul Anbiya baginda Muhammad alaihi salatu wassalam, itu dipondokkan oleh Nabi Ibrahim, itu dipondokkan di tempat yang kering kerontang di Makkah Al-Mukarramah. Asalnya beliau ini di sana, di Ardul Kan'an, di kota besar dekat sungai, tanah yang subur. Tetapi karena ini mau dicalonkan untuk jadi pejuang, dipindah ke tempat yang kering kerontang, yang sulit, supaya mentalnya itu kuat. Maka begitu anak-anak kita ini belajar di pesantren ini bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar kesabaran, belajar ketabahan. Maka tentu di pesantren ini suasananya tidak seenak di rumah. Maka orang-orang tua di pesantren ini membatasi santri-santri kalau pulang paling lama itu 1 bulan saja, yaitu waktu Syawal, 15 Syawal harus sampai di sini. Kenapa? Nanti kalau lama-lama keenaan di rumah itu, keenaan enggak mau pulang lagi, enggak mau balik ngaji lagi. Maka anak kita ini harus kita siapkan bagaimana dia ini mampu duduk di tengah-tengah padang pasir seperti Ismail alaihissalam. Nanti supaya jadi hebat. Tangisannya saja menurunkan malaikat Jibril. Ini Ismail ketika nangis ngoe ngoe ngoe. Ini bukan nangis biasa, nangis karena kehausan, kelaparan, karena agama. Karena ikut perintah Nabi Ibrahim, maka beliau kelaparan, kehausan waktu masih bayi. Hanya Jibril turun dari langit, ngeduk sumur Zam-Zam. Dikeluarkanlah air Zam-Zam karena barokahnya ini pengurus